Jadi bila mana ada suatu bencana, Bina selalu hadir dalam misi kemanusiaan yang luar biasa, yang dipimpin langsung oleh Ibu siapa Pak? Ibu Elia Hidayah, SIPMM ya. Mudah-mudahan nanti Bina kemarin dengar juga itu tidak melulu di kebencanaan Pak. Iya, ada beberapa yang perlu disampaikan ke masyarakat. Terkadang masyarakat itu masih melaporkan ada kejadian tahun saja itu lapor Pak, gimana itu Pak? Ya ini kami masih berbagai tim ahli, ada cerita bencana baik itu ada penanganan gempa bumi dengan cara penanganan di daerah masyarakat dari pemerintah kabupaten tahun 2022 akan melaksanakan pilkada serentak gelombang 1 tahun 2023 yang akan dilaksanakan di 47 desa di 17 kecamatan. Dari pemungutan suara atau pencoblosan akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Oktober 2023.
sudah membayar 25 tahun berturut-turut akan bakar. Bagaimana itu? Bagaimana? Bagaimana dalam 5 tahun?